macam bukan kau. Asyik pun tu puasa je. Semalam aku nampak kau tak puasa eh. Tak malu. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Aku cakap sama aku. Dahlah. Dahlah. Jomlah kita balik. Kau ni kan? Cendawan kala memeh tau. Aku nak tumpah aku ke tak? Tawa, 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 tawa. Okey, dengan kau lah. Puyang-puyang poison ni kau sengaja sakit kati aku. Kau memang cekik. Cekik aku. Nangislah. Eh, Sabariah, mana adik kau? Kakak, kakak, kakak. Sorry, sorry. Gaya tertidur dalam kelas. Sama je. Dua-dua tak puasa, dua-dua kaki merengek. Ha, kita tosak kau dengan dia. Jom, balik dengan Gaya, okey? Eh, jom kita mandi lawa tak? Ha? Eh, Wak Tong, siapa nak kawan awak? Kita tak sudi lah kawan awak. Kita tak mahu pergi jalan awak. Awak pergi main jajah. Kita suka awak. Eh, Wak Tong, kau tak tahu ke ini kan bulan puasa? Eh, ini bulan Ramadan lah. Eh, budak-budak. Eh, apa budak-budak? Mulut dia ni kurang ajar betul lah. Ada kita, dia kata budak-budak. Engkau lah, dengar sini. Kita orang tak nak ikut engkau tau. Kita orang tak nak pergi mandi tau. Kita orang nak pergi mengaji kan? Ingat apa? Ku! Dengan tiga orang budak kembar tu. Alah, apa budak kembar tu? Alah, satu set tak punya. Tak. Itu budak something. Kan? Apa? Apa aku? Ikut aku ya? Apa kerja tu ni? Awang, awang tahu tak? Adakah jeja keperasaan ini nak ajak Lonya pergi dating kat tepi pantai, awang? Ih, dia tak malu. Weh. Lain aku dengan awang kau. Eh, gelap Lonya. Tapi kau nak pergi dating tu, itu tak apalah. Nampaklah. Jomlah ni. Ih, pada muka itu tak mantung, pipi tertodon-todon. Alah, apa nak kecoh-kecoh? Kecoh ke dia? Kadir pada. Jomlah Sabriah, kita mandi laut. Dah lama tahu kita tak mandi laut. Kejap je, jomlah. Eh, mandi laut. Sebenarnya, bawa dia temankan. Jomlah Kak Sabriah, jomlah Kak Lelonya. Jomlah kita mandi laut. Jomlah. Eh, kau ni perasan lah. Eh, sebab aku tak nak ajak kau tau tak? Aku bukan nak ajak kau. Kau jangan nak perasan. Aku nak ajak Lelonya. Kita tak boleh. Kita dah pergi je. Kita dah pergi lah. Jomlah. Eh, janganlah. Nanti kalau kau timbul, aku nak nyelam. Apa kau cakap? Mana dah? Kau dah tergila masa pada timur, bodoh. Kenapa kau tak faham aku kata? Aku tak suka kau, aku tak suka kau, aku tak suka kau. Kau tengok mana aku ni? Aku tak suka kau. Nama kau tak nak faham. Jom. Sudah kau kata aku debat lagi, kau dah jatuh. Sakit kau. Noya, sampainya hatimu, di mana janjimu, sumpahmu dulu. Oh, kau buat aku macam ni. Eh, ada ubi ada batas, ada budi ada kelas. Eh, aku tak peduli. Satu hari aku akan dapat dengan kau. Kau kitor lah. Ada tempat makan di atas nak. Lambat pula. Mak sikit tak tahu macam mana rasa mana. Eh, mak! Mak kan puasa. Astaghfirullahaladzim. Nyanyuk aku ni lah. Cepat-cepat sikit. Beda tolong mak, okey? Beda kan sayang mak. Ya Allah. Aku yang wangi-wangi ni kau cium. Kadang-kadang aku ni kau buat macam teddy bear, Beda. Ha. Mana adik kau, silonya? Ha? Budak-budak, mak. Kalau dah jumpa geng Wak Tong tu, melekatlah diorang. Ni lah, cari pasal lah dia ni. Selalulah. Dah petang tak tahu nak balik. Balik dah, Tazen. Kau lah. Bang, kenapa jerit-jerit ni macam pakai speaker sampai satu kampung dengar? Lonya tak balik lagi. Senangkan membuka lah budak tu tak balik-balik. Saya tahulah. Tapi manalah saya tahu dia yang tak balik. Itulah awak tak pandai kontrol anak. Tak pandai jaga anak. Tahu tak?
Kontrol tu kontrol, bang. Tapi, Nyonya tu degil. Dia tu lain. Dia tu dah ikut menurun perangai semula jadi awak. Awak jangan nak melalui lah. Nyonya! Nyonya! Dah lama. Bukan apa. Mak sedihlah jauh hati. Mak tahu dah. Mak dah agak bila Apom ni bantut mesti ada benda yang tak elok nak jadi. Etan. Abah. Kasih akulah, Chan. Nak buat awang. Asyik-asyik kau je. Kau tak malu ke? Alah, kau pergilah main dengan waktu-waktu suka kau. Nyonya. Eh, awak. Aku boleh bawa. Bawa tadi. Tadi, tak gerak pun. Alah, macam mana nak gerak? Kau tengoklah badan kau bukannya kecil, besar. Bawa waktu tadi. Tak boleh. Waktu ni. Badan dah macam bodoh. Nak manja dengan kau tadi. Jom, mat. Tak mau. Kau pergi main lain lah. Seksa aku lah, nanti mati aku. Ada lagi satu. Putusnya ada lagi satu. Tak boleh. Kau buat berat. Tak. Kau tengok dalam kau badan kau ada apa. Ha. Batu. Tak batu. Sini. Hei. Jomlah kita main Datuk Alimau. Okey, Pak. Okay. Gaya jadi dulu. Gaya jadi dulu. Apa berat kau? Gaya jadi dulu. Jom. Gaya jadi dulu. Bye. Dia pun boleh jadi Alimau. Kau nak pukul berapa? Aku pukul kau. Tak mau pukul lah. Aku tak nak pakai baju ni. Mana anak aku? Mana? Tak tahu. Mana anak aku? Tak ada. Tak ada. Mana anak aku? Tak ada. Dah balik ya, Bumi. Kaki kau berapa? Dua. Hamzah depan. Ha. Nampak? Sana kau. Sini kau, ya? Ha? Kau sanggup berbadan gua dengan dia, ya? Kerana takut dengan aku. Pandon, tolonglah. Jangan dera dia, Pandon. Pandon, tolong. Aku ikat. Jangan sana. Hei, Pandon. Hei, jap. Oh, Pandon. Bangun. Ya, kau apa ni? Nanti habis waktu imsak. Bangun. Ya, kejap lagi. Bangun, sahur. Bangun. Potong. Bangun. Ini sebudaknya over pula dia. Makin aku kejutkan, makin kuat pula dia berikut. Bawa makan.
aku ni sanggup masuk hutan, keluar hutan. Mata-mata nak jaga kau seorang ni. Siapa suruh awak ni masuk hutan jadi orang hutan? Bila masa pula aku jadi orang hutan? Aku kerja. Kena cek duit. Faham tak? Faham. Tengah sini. Esok, aku pergi sepadan 2 hari. Kau jaga rumah ni dulu. 2 hari? Okey. Kau jangan kacau nak ada orang pula. Tak, sweet. Sudah tu, makan tu. Manis lah, masih. Masih apa yang buat ni? Hey. Pisang tu, ini nasi. Makan ni. Boleh ke? Dah lama. Tak nak nak nasi nak makan. Besok je lah saya makan. Kau tak nak makan? Tak nak. Ha, niat? Ha? Niat dah macam? Niat apa? Niat puasa lah. Macam mana, Pak? Udah. Dengar ni. Nama itu? Nama itu lah. Saumar Radin. Nama itu Saumar Radin. Sahajar kubur puasa. Sahajar kubur puasa. Esok hari? Dalam bulan Ramadan, tunaikan Allah Ta'ala. Ah, ya, ya. Betul. Ha, ya. Aku sebenarnya bukan sangat puasa hari ini, ya. Pasal aku usul. Aku kalau tak makan, perut aku sakit. Aku punya gasik. Ha. Kalau sakit, siapa susah? Aku juga susah. Ha. Kata tak? Mama, mama. Bangun! 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 Muka dalam bebat, tak puasa, tak cakap dosa. Ayah pun puasa lah. Awak ni apa lah? Cakap! Awak cakap kenapa? Tak pasal cakap! Aku sebenarnya uzur. Awak tak boleh uzur. Awak orang muda lah. Orang tua je boleh uzur lah. Tak ada. Cepat. Awak kenapa awak tak pasal? Tak betul. Saya cakap! Kenapa awak uzur? Ayam! Ayam! Tolong ayam! Ayam! Cuma makan! Sebelum Nyonya lahir, Beda lahir, Mak pun nyanyi terkenal kampung Muncai ni. Ya. Mak kena buk lah, Mak kan? Mak. Apa? Ayah mana, Mak? Tak boleh balik ni. Itu macam mana kita dapat beraya? Alamak. Entahlah ke mana dia ayah kau ni. Assalamualaikum. Baju beda ya, cantiknya. Nyonya punya mana Nyonya? Cantik ayah. Nah, ini aja yang ada. Ini Nyonya punya ni. Ha, kamu bunga cantik ni nampak ni. Alah, macam baju tak lepas. Nyonya nak baju bobo dalam lara. Nyonya tak nampak ni. Baju bobo tu macam langsir. Kalau kau nak baju kita ambil lanci tahun lepas buat baju kau. Memang macam ni. Allah. Bang, untuk isteri perempuan ibu dok-dok-dok ni tak ada apa-apa ke? Awak tu oversize lah. Tak ada dua yang dah ready made ni. Susah sikit. Jadi, saya berjanjadang tahun ni awak yang luar-luar tu tak payahlah tukar. Ini ada dalam kotak ni ada bahan-bahan dalaman. Jadi... Yang dalam macam tu, Kak? Hanya Tuhan yang lebih tahu. Pula. Wah. Susah senang hidup denganmu. Wah. Pula. Janji semakin layu. Ini takutkan satu persatu. Kau memuangkan Tuhan. Minta tak sabarlah
tunggu hari perkahwinan kita lepas raya ni. Abang pun. Tapi beda. Abang risau sangat ni. Abang. Kenapa, bang? Abang kena hantar ke jasnya. 10 tahun pula tu. Lah. Bedanya ke abang nak kahwin lain? Apa-apa pula abang nak kahwin banyak-banyak. Satu sudahlah. Bedalah satu-satunya berhati abang. Kita jalan, bang? Jom. Haa, mau hantar ngintai. Kau ni sebohlah lagi-lagi anak gini jugalah. Mana kau ada situ kau ada? Pasal ngintai orang? Tak baik tau. Udahlah kau ni buat putus tim aku je lah. Musahkan hidup aku je. Pergilah. Pada muka, pada muka. Kena tak lembu. Itulah, marah kaya lagi. Pada muka. Pada muka. Itu tu relax je. Lagi-lagi tu nyapa. Oh, awak main totol lah dengan cerita yang kita cakap dengan kita. Tak malu ke? Awak tak malu eh? Eh, Loya, itu apa ni gaduh-gaduh ni? Kan aku ingatkan dekat pokok tu, pokok kelapa, taruh kerengga nak. Si gaduh je. Eh, kau orang ni, air raya-raya pun kau nak gaduh. Jom kita main bunga api ni. Aku banyak bunga api mak aku bagi. Jom, jom. Janganlah kacau dia. Eh, pergilah, pergi, pergi. Tak, Ma. Eh, pergilah. Eh, apa ni? Alang, kau ni marah je lah. Eh, aku ada tau. Eh, kenapa kau tak nak faham? Aku kata aku tak suka kau. Aku tak suka kau. Aku tak suka kau. Aku kena, aku bagi. Mereka. Ini bulan puasa. Sabar. Reti tak hormat orang tua? Reti, makcik. Reti. Macam mana? Minta ampun. Jangan. Minta ampun. Buat minta lagi. Minta ampun. Ha? Nak buat lagi? Buat, makcik. Eh, tak nak. Tak nak. Ayuh, tak nak. Nak. Kesian pula. Ini lagi satu. Yang kau telonjak-lonjak kat sini dah tahu malam ni malam raya. Aku suruh pukul telur di rumah. Mak suruh pukul telur, makcik. Nak buat kuih goyang. Dah. Telonjak-lonjak. Eh, matang ke? Kita main lagi. Thank you.
Yalah, teman. Hari yang mulia ni, Mama ingin menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf pada Abang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Segala salah-salah sebab Abang. Ya, teman. Abang ampunkan, Kak. Halalkan makan dan minum, ya, Bang. Masya Allah, Kak. Kalau aku tak halalkan, badan kau tak jadi macam ini, teman. Kalau aku tak halalkan, badan kau tak jadi macam ini. Halalkan, teman. Ya, teman. Allah. Samalah Abang itu juga. Teman. Teman, Abang pula. Abang pun begitu minta maaf, minta ampun kalau salah silap Abang daripada ujung kuku kaki Abang. Sampai tak kepada lentik misai Abang. Teman reda Abang. Allah Akbar. Teman. Angkat anak-anak. Merangkak datang di pohon tua. Cuma tengok. Ya Allah. Ayah. Oh anakku. Beda minta ampun Ayah. Oh Beda. Ayah aku. Halalkanlah makan minum Beda Ayah. Ayah halalkan nak. Lepas ni jadilah macam mak kau juga badan. Sudah halal. Oh Beda. Ampunkan Beda. Beda tak ada salah. Ampun. Ampun lagi Lonya. Nikah pun sudah. Ya Allah. Kau banyak salah, kau nangis dulu ya. Nanti tak masuk juga. Kau nak masuk? Boleh masuk, tunggu mak kau pula. Mak. Ya ampun, mak. Sayang, mak. Sayang, untung-untung jadi mak dapat cium mana. Aku tahu aku jadi mak. Bangun sayang. Assalamualaikum. Baju dia dan sekolah. Siapa itu? Pagi dah datang. Assalamualaikum. Anaklah. Siapa ini budak sekolah agama ke tu? Waalaikumsalam. Selamat raya, Cik. Mana Beh? Masih raya. Dah pertama-tama rumah aku dekat dengan jalan raya, jadi panggil raya kalau datang. Ya? Raya. 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 Anya, apa lagi? Kita tak suka awak lah. Oh, tak baik. Dia suka lah dengan kau kita. Adik, sumpah tak buat lagi kan? Salah. Salah sikit. Eh, jangan lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi. Oh, mana? Bagus tu. Salam siapa lagi? Amboi. Kepada saudara serta saudari setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Ini pakcik nak pergi ke kubur sekejap. Jadi ini ada bahagian untuk kau lah. Salam dulu saya. Amin ni nampak. Thank you. Ya. Ada 20 sen ada. Ada 20 kali ganda. Sampai kan apa kata orang belum sini dia. Ha jadi gini lah ya. Selamat. Nanti ni pakcik tunggu ya. Ambil baik lah ya. Belum. Nanti tunggu pakcik balik pada kubur. Boleh pakcik saya nak pergi balik. Boleh. Mana tak boleh? Apa ni menyangi ke depannya? Okey. Jangan kenapa. Ah. Ada. Boleh tolong potong rumput aku. Ya?
Mak Tau. Tak ada lagu lain ke? Tak ada lagu orang tu? Haa. Tak ada. Kita main lagu lain lah. Bapak. Kita jam lagu Sting of the Blues. Kau main apa? Lagu tu pun. The Kick. Lagu favorite tu. Haa. Lagu tu tak main lah. Main lagu rock lah. Rock lah. Jangan people. Tak bersunat punya budak. Ada ke Bapak suruh kita orang tak bersunat? Ini yang buat fitnah bulan puasa Bapak Mion. Kayak kampung ni ada pampir ke? Ha? Naik kelab ke sini? Aku nak tidur pun tak boleh. Siapa suruh kau punya tidur? Ha, ni kan bulan puasa. Kalau tidur makro tak banyak. Dah, siapa suruh tidur? Kan semakro tidur bulan puasa. Makro! Yang kau pun nak lalak tu, abu kau punya. Bapak, jangan nak marah-marah lah. Kita ada satu lagu yang special. 1, 2, 3, 4. Alangkah sedihnya hatiku. Param-param. Buka melindungi. Galbuku. Param-param. Kekasihku rindu padamu. Jangan kau nyaya aku. Cintaku kasihanlah. Jangan kau nyaya aku. Cintaku kasihanlah. Wajahmu umpama bulan yang mengambang. Awan, kau umpama putera diraja. Cukup mengancam. Adoi. Sabar ya. Sanggupkah kau hidup semati denganku? Aku sanggup meredah lautan bara sekaligus selamat. Betul ke sabarnya? Betul. Mu kelentong ni. Tak! Iya ke? Iya. Muka kau ini waktu bersepa-sepa aku bisa dapat di tepi laut. Oh, Lonya. Kenapa kau samakan aku semua seperti sibut, seperti logan, seperti penyu di laut itu? Lonya, ingatkah kau ini adalah bulan mulia? Mengapa kau masih menghina aku lagi, Lonya? Sudahlah dengan kau ini. Aku malas mau melayani kau. Kau ini gemas sangat perangangan. Sekarang aku mau beli kue, kau layanlah diri kau sendiri. Selamat jalan, Romeo. Oh, Lonya, nampaknya kau masih menghina aku, Lonya. Kau ingat, akan jadi usang. Memori yang usang, bagai darah merah. Lelaki kada. Ya. Kalau tak salah gaya, malam ni apa-apa yang kita minta insya-Allah dimakbulkan Tuhan. Ha, ni idea ni. Ha, apa kata kalau gaya minta supaya dijodohkan dengan Wak Tong. Okey tak? Tak okeylah kau ni. Tak ada ke lelaki lain dalam kampung ni yang kau gemar gaya tak queen kau ni tak kalah dengan dia. Kau tak berani dengan jantan berangan tu tak kuat. Cakap kalau bulan puasa setan-setan semua kena ikat kan? Ha. Mana ni bukan setan, betul ni. Ini mesti setan jadian ni. Tak boleh terjadi juga. Jadi, mari kita. Kau siapa? Tengok sini muka kau. Ada gigi Watong. Ini mesti Watong. Ini Watong. Bukan. Hei, manusia. Aku bukan tu. Buka pada muka. Ha, nasib baik aku pakai bra.
niat hati ni kan bang. Lepas raya ni nak pula saya kahwinkan si Lonyah tu. Kalau simpan lama-lama pun bukan dapat dividen. Saya berkenan kalau dia tu dijodohkan dengan Selamat. Selamat anak Tok Pengunuh tu. Awak ni dah gila ke? Budak tu kan ada affair dengan Sabaria. Sabaria? Iya. Dah ada cadangan bang. Waktu baik budaknya. Suka saya. Dia tu kelakar sikit. Sis! Siapa awak tu? Ha? Produser? Pengarah? Pelakon? Pantang nenek moyang aku terima orang macam aku. Kenapa pula? Lagi aku berdarah keturunan kerabat. No way. Wih, konon. Kerabat ginya. Alah, waktu awak fall in love dengan saya tu macam mana dulu? Tepi pantai pun jadi. Teresak. Saya gadis kampung aja. Teresaklah. Gaduh ni kecoh-kecoh. Ah, tak ada adat rumah tangga kata orang tu. Sedangkan lidah lagi gigit. Ini mesti nak dudukkan si Loya tu ya, Mak. Darjat tu gitulah. Tapi ayah kau ni tiba-tiba pula nak pilih darjat. Betul. Aku beli kad ni khas untuk Selamat. Betul. Kad ni kan aku beli khas untuk awang kau. Misalnya. Tapi kan aku stres lah. Si Lonya tu habis-habis nak goda awang. Siap bayi tak raya untuk awang. Haalah, aku pun meluat tengok dia. Yampak. Kenapa? Sebab bapak Lonya nak jodohkan dia dengan Selamat. Habis aku ni macam mana? Kesian kau. Haa! Bila-bila puasa ni, korang umpat ni. Mana ada? Dosa tau! Mana ada? Korang lagi dengar-dengar cakap kita orang lagi berdosa tau? Tak, kita dengar sebab kita nak tahu. Memang-memangnya telinga ini yang mendengar kamu-kamu orang mengupat tentang kita-kita orang. Hah? Tapi apa kita nak kecoh-kecoh dengan ayah? Apa kita nak kecoh-kecoh? Seperti orang-orang lain berkata, the best woman wins. Jadi apa kita nak kecoh-kecoh? Dahlah gaya, apa kita nak layan wanita-wanita gersang ni? Jom, kita belah. Nanti. Kenapa? Salam dulu. Raya dah dekat ni. Salam dulu. Salam kau tidak gaya debit nanti. Kau macam bayar ni umat takut Mesti. Aku. Cepat, salam. Salam. Basa ke? Salam. Cuma sikit kau banyak dosa kat aku, salam. Kakak, cepat. Tengok mandi tu. Aku tak mahu. Tak sampai lagi mana? Eh, Wak Tong ni mana? Tahu. Dia nak kahwin mana? Haa,
ini anak bersanding kan anak kita, bukan awak. Assalamualaikum. Ma, oi. Allah berikan pulang. Kenapalah lambat. Buat sampai ini. Bumpa saya, mana? Lalu, lalu. Nantilah. Apa tak sabar-sabar? Ah, okey, ma. Okey, okey. Mana bumpa saya? Jangan lambat. Oh, bapak bantu aku. Assalamualaikum, pak. Waalaikumsalam. Penggerasnya mana? Oh, semuanya dah kelar, pak. Badan cekal, hati cekal, otak cekal semua, pak. Nanti. Bersopan santun. Ya, pak. Alah, pak. Bolehlah. Lagi pun dia orang dah isteri. Lah, bolehlah. Ya. Enjoy. I love you. Pak. Ya. Jomlah kita naik. Ada 10 menantu aja ni. Pesan aku lah.
kan? Habis tu kenapa? Kerajaan rumah! Dia bertua punya anak. Baru 10 tahun kau dah salah rumah. Kalau 20 tahun agaknya kita pun tak kena. Ya, ya. Ya, Saudara.
cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama?